Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Sebuah Sabdar. Kali ini saya akan mereview pesanan dari Bang Iwan Sahroni. Bang Iwan Sahroni ini di Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pesanannya yaitu bulbuk bocah seperti ini, mantap sekali. Popernya ini menggunakan popper bulbuk bahannya dari kayu mangga hutan. Mantap sekali kawan. Safety trigger atau pengaman picu sudah ada di bagian picunya. Manometer sudah ada di bagian kiri senapan. Manometer ini fungsinya untuk melihat tekanan angin masih berapa. Setelan power sudah ada di bagian belakang. Kalau mau keras putar secara jam-jam, kalau mau irit putar berlawanan searah jam-jam. Sandan baunya ini menggunakan karet mentah kawan. Mantap sekali. Tarikannya menggunakan tarikan single lever seperti ini, dan di sini sudah terpasang single shoot atau juga bisa dipasangin magazine isi 4 klepton. Tempat pengisian angin di bagian kanan senapan menggunakan mini coupler, dan di bagian atas ini sudah terdapat reel. Reel ini fungsinya untuk memasang teleskop, dan di sini sudah dilengkapi cincin. Cincin ini fungsinya agar laras tidak bergetar saat menembak. Larasnya menggunakan laras baja, panjang laras 60 cm, alur 12, orde 13. Dan di ujung laras ini sudah terdapat drat. Drat ini fungsinya untuk memasang perdam. Tabungnya ini tabung bocap 500 cc. Mantap sekali. Oke, lanjut ke jarak tes, kurang lebih 25-35 meter. Sasaran bersih sejempol tangan orang dewasa, kurang lebihnya seperti ini. Cek ya. Oke. Satu kali. Jose. Oke. Dua kali. Mantap sekali. Songo. Oke, sudah cukup. Senapannya dinyatakan lulus dan barangnya seperti ini. Harusnya sebentar banyak. Mantap sekali. Informasi pelurunya ini pakai peluru GPS atau jam nasgon seperti ini. Oke, sudah cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, dan salam